Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kaji Tutorial. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua, khususnya para pengguna kartu perdana Telkomsel. Di sini, admin akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk melihat masa aktif kartu perdana Telkomsel yang kita miliki, atau biasa disebut cara cek masa aktif kartu perdana Telkomsel. Caranya mudah sekali teman-teman. Caranya kita masuk ke dial telepon yang ada di HP kita masing-masing. Kemudian kita masukkan kode dial yaitu bintang 888 pagar. Setelah itu kita klik dial Telkomsel ya. Kemudian di sini kita silakan tunggu pop up yang akan muncul di sini. Perhatikan. Setelah itu kita klik nomor 6. Kita kirimkan. Setelah kita klik nomor 6, di sini kita akan ditujukan ke menu seperti ini atau pop-up seperti ini, teman-teman. Silahkan kita baca sisa pulsa RP2800 pengguna pulsa 2200 aktif sampai dengan tanggal 12 bulan 2 tahun 2024. Jadi, bisa kalian ketahui atau kalian pahami, masa aktif kartu perdana Telkomsel kita yaitu sampai tanggal 12 sampai bulan 2 tahun 2024. Oke, bisa dipahami. Semoga tutorial cara cek masa aktif kartu perdana Telkomsel terbaru 2024 bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tentunya, jangan lupa like, comment, dan subscribe.